Yang dia buat untuk adiknya yang bernama Sagiri ini terlihat di belakang kamera. Seketika dia mengetahui bahwa Irumang Sensei adalah adiknya sendiri. Jadi bagi kalian yang penasaran tonton aja nih anime, gue capek banget menjelaskannya. Yang penting si adik kok Irumang Sensei, kok open BO kan? Hahaha, aneh. Bubar, bubar. Pergi lah, pergi. Bangke. Koi Tuso. Ya, jadi ini anime berkisah tentang sebuah peraturan negara yang mengharuskan anak remaja yang menginjak usia 16 tahun harus bersedia dijodohkan dengan pasangan mereka sesuai dengan yang akan dipilihkan oleh pemerintah itu sendiri. Ya, melalui sebuah program lah tentunya teman-teman. Peraturan ini dibuat agar dapat menstabilkan angka kelahiran pada negara tersebut. Kalau gue yang jadi warga negaranya, mungkin gue bakal seneng banget lah, karena nggak perlu nyari cewek yang mau sama gue. Meskipun lo beruk, jerawatan batu pun, pasti ya bakal ada lah jodohnya. Karena ya, jika kalau mereka membangkang atau tidak mau dijodohkan, mereka harus bersiap menerima hukuman. Ya, yang jomblo pasti seneng banget lah kalau di negara tersebut ya kan. Tonton anime, seru banget dramanya cok. Sini kami bocan, Tukuromet. Ingin menyentuh seseorang tetapi tidak mampu adalah perasaan yang paling menyayat hati di dunia. Seperti para wibu yang ingin menyentuh para waifu namun tidak bisa. Sangat sakit sekali, cok. Pada usia muda, Bocan adalah seorang laki-laki dari keluarga bangsawan. Dia dikutuk oleh seorang penyihir untuk membuat setiap makhluk hidup yang disentuhnya mati. Tidak dapat berinteraksi dengan siapapun di sekitarnya karena takut membunuh mereka. Dia pun pergi ke rumah besar di dalam hutan untuk menjalani kehidupannya yang menyendiri. Bocan tidak sepenuhnya sendirian karena pembantunya, Ennis, tetap menjadi budaknya, namun kehadiran Ellis selalu membuat dia khawatir. Yah, bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, tonton. Karena anime ini sangat mantap. Karena anime ini akan mengingatkan Anda menjadi wibu tidak bisa menyentuh para waifu. Papa no Yukoto wo kikinasai. Ya, anime ini menceritakan tentang Segawa Yuta, seorang mahasiswa yang sejak kecil telah diasuh oleh kakak perempuannya. Dikarenakan orang tua mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan. Akan tetapi, sekarang Yuta harus hidup mandiri dan membiayai kuliahnya sendiri lantaran tidak mau merepotkan kakaknya yang kini telah menikah dengan seorang duda yang memiliki dua anak dari pernikahan sebelumnya. Dan sekarang kakaknya sudah mempunyai anak berumur 3 tahun. Ya, ceritanya bermula ketika kakaknya meminta bantuan Yuta untuk merawat ketiga anaknya sementara dia dan suaminya pergi berbulan madu ke kota lain atau luar kota lah intinya. Tidak lama setelah keberangkatan kakaknya, berita yang tidak terduga pun sampai. Ternyata, pesawat yang ditumpangi kakaknya bersama suaminya mengalami kecelakaan dan menewaskan keduanya. Tentu saja kecelakaan tersebut merupakan pukulan berat bagi Yuta, karena dia hanya merasa kakaknya adalah satu-satunya keluarganya yang ia miliki. Terlebih lagi, kini Yuta harus mengasuh ketiga anak kakaknya tersebut dan memulai hidup barunya bersama mereka di kontrakan kecilnya. Ya, gue cuma bisa bilang nih anime lumayan bagus lah dari segi cerita dan ya romansnya, apalagi ngaremnya tentunya teman-teman. Karena ya, lu di sini dipanggil Oji-chan, kan agak aneh gitu ya kan. Aduh, tonton aja nih anime, lumayan enak lah. Mantap, intinya mantap. Orega Sukina no wa imoto dakedo imoto janai. Ya, anime ini sendiri menceritakan tentang kehidupan kakak beradik Yunagami dan adiknya Suzuka Nagami. Di sini, sang kakak ingin sekali menjadi penulis leak novel, tapi sayangnya dia tidak memiliki bakat di bidang tersebut, dan semua karyanya tersebut sering ditolak oleh penerbit. Kasian banget ya kan? Aduh. Dan di sisi lain, adiknya menulis sebuah novel yang menceritakan seorang adik perempuan yang menyayangi kakak laki-lakinya. Dan novel ini ternyata berhasil meraih penghargaan di ajang lomba novel ringan. Kasian banget kan kakaknya? Aduh. Dan setelah mendiskusikan hal tersebut, Suzuka, adiknya, memutuskan untuk mencantumkan nama kakaknya, Yu, sebagai penulis novel tersebut dengan nama pena Chikai Towano. Kasian banget kakaknya. Karya-karya adiknya, dia yang jadi apanya, tersorot apanya, kasian banget kan. Tonton aja nih anime, gue saranin banget, meskipun ya grafiknya lumayan jelek lah teman-teman. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa, share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke, see you. Bye-bye.